semua, selamat datang di channel saya. Saya Pak Lukas, seorang guru biologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan ujian praktek di masa pandemi. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Pada bulan Oktober ini, mungkin beberapa Bapak Ibu guru sudah mulai merencanakan atau mempersiapkan ujian sekolah, terutama ujian praktek. Karena ujian sekolah terdiri dari dua bagian, yaitu ujian tertulis dan ujian praktek. Berdasarkan pengalaman tahun ajaran yang lalu, tahun ajaran 2020-2021, banyak sekolah yang memutuskan untuk tidak melaksanakan ujian praktek. Terlebih pada saat itu, pandemi COVID-19 sedang berada di puncaknya. Tidak masalah memang sekolah tidak melaksanakan ujian praktek, karena pada saat itu Menteri Pendidikan kita mengeluarkan surat edaran tentang tata cara atau bagaimana cara pelaksanaan ujian praktek atau ujian sekolah pada umumnya. Ujian sekolah sendiri berdasarkan surat edaran tersebut dapat dilakukan dengan tiga metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan portofolio, yaitu berisi evaluasi hasil belajar siswa yang lalu. Kemudian yang kedua menggunakan penugasan, di mana siswa diberi tugas yang nilainya akan setara dengan ujian. Dan yang ketiga menggunakan teknik tes, baik itu luring maupun daring. Mungkin sekolah yang memutuskan untuk tidak melaksanakan ujian praktek, mereka menggunakan teknik penilaian portofolio. Namun di balik semua itu sebenarnya kita dapat melakukan hal yang lain, tidak hanya menggunakan portofolio, agar para siswa juga dapat merasakan bagaimana melaksanakan ujian. Nah, dari tiga metode tadi, ujian praktek sendiri dapat dijabarkan menjadi lima cara. Cara yang pertama adalah menggunakan ujian tatap muka. Yang kedua berbasis proyek dan produk. Yang ketiga menggunakan laboratorium virtual. Yang keempat praktikum sederhana di rumah. Dan yang kelima menonton video. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, mari kita bahas satu persatu masing-masing cara praktikum atau ujian praktek tersebut. Cara yang pertama yaitu menggunakan tatap muka. Ujian tatap muka atau ujian praktik sebelum masa pandemi, kita melakukan ujian praktik langsung di sekolah. Nah, hal tersebut sama ujian tatap muka, bedanya adalah pada masa pandemi seperti ini, ujian tatap muka dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kebetulan sekolah tempat saya mengajar, SMA Virgo Fidelis, pada saat itu melaksanakan ujian praktik tatap muka menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ujian tatap muka ini memiliki kelebihan. Yang pertama, alat dan bahannya akan sangat lengkap karena sudah disediakan di sekolah. Karena alat bahannya lengkap, maka materi yang diujikan pun juga beragam, tidak terbatas. Hampir semua praktikum dapat dilaksanakan di sekolah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu guru dapat mengawasi para siswanya dengan baik. Jadi kita bisa melihat langsung kinerja dari para siswa. Kelemahannya adalah karena ini di masa pandemi, maka resiko penularan COVID-19 ini dapat terjadi. Ya, semoga saja pada tahun ajaran ini pandemi segera berakhir. Nah, karena menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat, di mana ada pengaturan jumlah siswa, pengaturan tempat duduk, dan macam-macam, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melaksanakannya. Kebetulan sekolah tempat saya mengajar, jumlah siswanya sedikit, sehingga pengaturan waktu itu dapat efisien. Karena sekali sesi kan hanya 10 siswa maksimal. Nah, bayangkan jika suatu sekolah itu siswanya berjumlah ratusan. Sekali ujian satu sesi butuh waktu 10 menit, gitu kan. Bukan 10 menit, mohon maaf ya. 10 siswa dengan waktu 90 menit. Jika pengujinya terbatas, maka akan butuh waktu sesi yang cukup banyak. Nah, itu hal yang harus diperhatikan atau dipikirkan kembali ketika sekolah memutuskan melaksanakan ujian secara tatap muka. Yang kedua, yaitu berbasis proyek dan produk. Berbasis proyek dan produk ini ada kelebihannya.
yaitu yang pertama siswa dapat berlatih menjadi peneliti. Ya, ibaratnya para siswa sudah mulai belajar menjadi seperti mahasiswa yang mengerjakan penelitian skripsi, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini berbasis proyek, maka waktunya pun pasti akan lebih fleksibel. Kita tidak terpat waktu harus mengerjakan dalam waktu satu hari. Tetapi harapannya dengan proyek, maka waktunya akan panjang, karena akan pasti butuh perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai akhirnya menyusun sebuah laporan. Contohnya yang dapat dilakukan adalah ujian praktek ini sekaligus penilaian kinerja atau keterampilan pada materi KD 3.1 kelas 12, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana para siswa dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan dari suatu tanaman. Waktunya mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, dan siswa nanti di akhir pertemuan dapat melakukan sebuah seminar kecil gitu ya. Para siswa berlatih untuk membuat laporan, kemudian melakukan presentasi, sehingga para siswa akan belajar melaksanakan metode ilmiah dan menerapkan sifat-sifat ilmiah. Nah, kekurangannya adalah instrumen penilaiannya cukup banyak, karena mulai dari persiapan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, sampai di akhir harus dinilai. Jadi memang instrumennya akan cukup banyak, dan selain cukup banyak, sebenarnya waktu fleksibel ini, waktu yang panjang juga kadang membuat orang tidak bersabar. Tetapi ya ini malah sebenarnya jadi kelebihan kalau menurut saya. Teknik yang ketiga, yaitu dengan menggunakan laboratorium virtual. Laboratorium virtual atau laboratorium maya gitu ya. Laboratorium virtual ini banyak tersebar di internet. Jadi para siswa, bapak ibu guru dapat mencari laboratorium maya yang sesuai dengan materi yang akan diujikan. Mudah diakses menggunakan gawai atau gadget yang dimiliki oleh siswa. Baik itu menggunakan laptop, HP, tablet, ataupun komputer personal gitu ya, komputer PC. Nah, dengan gawai ini tentunya juga harus dikuatkan, atau mungkin fasilitas internet juga harus diperhatikan, karena laboratorium virtual pada umumnya disediakan secara luring atau online. Daring atau online. Kelebihannya adalah pilihannya cukup banyak. Ketika kita coba browsing atau kita cari macam-macam laboratorium virtual, itu sangat banyak sekali pilihannya. Kemudian waktunya juga efisien dan praktis, karena kita hanya membutuhkan jaringan internet dan gawai. Tidak perlu mempersiapkan hal lain. Mungkin ya persiapan lainnya hanya alat tulis untuk membuat laporan. Nah, kekurangannya adalah laboratorium virtual ini masih sangat jarang dalam bahasa Indonesia. Memang ada rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun rumah belajar ini materinya masih sangat terbatas. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sebuah panduan, buku panduan praktikum maya menggunakan laboratorium maya, yang materinya itu cukup banyak, tetapi laboratorium virtualnya itu masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi bapak ibu guru harus mempersiapkan lembar kerja atau mungkin mengingatkan siswa untuk menggunakan kamus, Google Translator, semacam itu. Nah, untuk contoh-contoh laboratorium virtual, bapak ibu guru bisa melihat link di atas ini. Di sini saya sudah menyediakan berbagai macam simulasi laboratorium virtual. Mungkin bisa mampir untuk melihat gambaran ujian praktek menggunakan laboratorium virtual itu nanti seperti apa. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, praktikum sederhana di rumah. Praktikum sederhana di rumah ini juga menjadi pilihan sebagian besar para guru pada masa pandemi tahun ajaran yang lalu. Saya melihat beberapa video di YouTube bapak ibu guru melaksanakan ujian sekolah itu, ujian praktek khususnya, menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah. Praktikum apa saja sih yang bisa dilaksanakan di rumah? Banyak kok, materi osmosis dan difusi, seperti penggunaan kentang, pembuatan telur asin, atau juga mungkin praktikum kandungan
apa kandungan makanan gitu ya, kandungan nutrisi dalam makanan, menggunakan logonya diganti menggunakan merek Betadine gitu ya, atau mungkin menggunakan koran untuk mendeteksi kandungan lemak. Nah, sebenarnya kelebihan ini juga memiliki kekurangan, yaitu materinya terbatas, hanya itu-itu saja. Walaupun terbatas, mudah dilaksanakan, gitu ya, mudah dilaksanakan dan dekat dengan kegiatan para siswa sehari-hari. Ya memang karena alatnya terbatas, nggak mungkin kan kita praktikum di rumah membawakan mikroskop anak satu persatu. Itu untuk praktikum sederhana di rumah. Banyak sekali yang bisa dikerjakan sebenarnya. Berikutnya adalah yang terakhir, yaitu menonton video. Menonton video ini menurut saya paling gampang. Menonton video itu artinya bagaimana sih? Ya, Bapak Ibu guru mungkin membuat sebuah video, melaksanakan praktikum dulu, kemudian video itu dibagikan para siswa. Para siswa kemudian menyaksikan, membuat laporan berdasarkan video yang mereka saksikan. Selain Bapak Ibu guru membuat sendiri, mungkin juga dapat mengambil dari sumber lain yang relevan. Memang ini kelebihannya adalah sangat mudah, alatnya simple. Para siswa hanya perlu melihat, gitu ya, hanya perlu melihat video yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Kekurangannya adalah kurang bermakna. Ya jelas, karena siswa hanya melihat saja. Tapi ini lebih baik dibandingkan siswa tidak melaksanakan apapun, ujian apapun. Gitu ya. Jadi siswa menjadi kurang bermakna. Nah, dari kelima tadi, kembali lagi ke Bapak Ibu guru. Kita harus melihat kesiapan lingkungan sekolah. Kalau memang memungkinkan tatap muka, ya kita bisa melaksanakan tatap muka. Kalau alatnya-alatnya cukup digunakan di beberapa ruang sehingga pelaksanaannya jadi lebih efisien, ya silahkan melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Atau bagaimana kemampuan peserta didik? Peserta didiknya tidak memiliki gawe yang cukup canggih untuk melakukan praktikum secara virtual, makanya jangan dipaksakan melakukan praktikum menggunakan laboratorium virtual. Mungkin akan lebih tepat jika para siswa melakukan praktikum sederhana di rumah saja gitu ya, menggunakan alat-alat yang ada di rumah masing-masing. Atau kesiapan Bapak Ibu guru sendiri, kira-kira mana yang mungkin akan Bapak Ibu guru itu merasa mudah untuk dilaksanakan, baik untuk diri sendiri maupun untuk para siswa. Untuk diri sendiri artinya bagaimana? Jangan sampai kita akhirnya pelaksanaannya jadi tidak efisien. Kita memaksakan tatap muka, sedangkan guru yang menjadi penguji terbatas, sehingga nanti kita akan membuang waktu yang banyak. Maka memang dari kelima cara tadi, perlu dipikirkan hal-hal terkait sekolah, kesiapan lingkungan sekolah, kesiapan para siswa, dan kesiapan Bapak Ibu guru. Jadi kembali lagi ke keadaan sekolah masing-masing gitu ya. Setiap sekolah pasti memiliki pertimbangannya sendiri. Nah, setelah ini berarti Bapak Ibu guru sudah ada gambaran. Paling tidak jangan sampai seperti ada yang mengatakan, "Ah, pada masa pandemi kayak gini tuh kita enggak perlu ngapa-ngapain." Siswa gitu ya. Siswa mengatakan kita enggak perlu ngapa-ngapain, nilainya keluar. Jangan sampai muncul ada anggapan seperti itu. Jadi ya, pada masa pandemi ini menuntut kita menjadi kreatif. Bapak Ibu guru jangan sampai menjadi lengah, kemudian ah ya sudahlah gitu kan, memiliki pikiran seperti itu. Nah, demikian pembahasan tentang persiapan praktikum di masa pandemi. Persiapan ini tidak hanya untuk biologi saja, mungkin juga bisa untuk mata pelajaran yang lain, kimia, fisika, atau seni bahkan. Bapak Ibu guru bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Salam.